Yo, assalamualaikum and what's up people? Okay, so hari ni cerita sedih sikit. Itulah. Aku pun lepak kat tangga kan. Sebenarnya itulah hari terakhir aku dan dia. Aku dan dia. Kita orang dah bersama lebih kurang 6 tahun. Lebih kurang 6 tahun. Dan mungkin hari ni hari terakhir aku akan ride dia ni. Dan orang lain akan take over lah untuk menjaga dia. Take over ke, make over ke, tak ada hal lah. Okay. Sebab aku rasa aku pun dah puas guna dia. Dia pun dah puas digunakan. Jadi lah, kita tengok lah macam mana perjalanan aku dengan dia hari ni. Right. Tak lupa juga, okay, kepada siapa yang just baru tengok video aku, okay, atau baru je kenal aku dekat video-video aku yang lama atau sekarang ni, okay, please guys, please subscribe my channel, like and comment, or you can share this channel to your friends. Okay, tolong support YouTuber Malaya ataupun motovlogger di Malaysia. So macam aku cakap tadi, let's follow for today. So guys, aku dah bagi dia pakai baju lah. Okay. Selama ni korang tengok dia tak pakai baju kan. Ni kaya full baju dia. Okay, jom kita walk around sambil aku cerita sikit pasal dia. So, motor ni Nazablade 250R. Diperbuat pada tahun 2009. Dia register 2010. Selepas rebadge. Rebadge daripada yang model lama lah. So, so far engine memang tak ada masalah lah. Okay. Itulah, aku sebenarnya sayang nak jual motor ni. Sebab sentimental value dia tinggi. Aku pergi mana-mana dengan motor ni kot dulu. Aku buat kerja dengan motor ni. Aku buat macam-macam lah. Okay, ride, convoy, track day, apa semua dia. Jadi nak melepaskan dia tu agak susah lah. Tapi disebabkan atas masalah kesihatan dia, dan aku sendiri tak ada masa Nak modi, nak repair apa semua, memang tak ada masa. Nak hantar kedai boleh, tapi aku pula modal tak cukup. So basically tiba-tiba ada orang nak, okay, dia ada contact aku, so dia nak. Jadi aku tengah get ready dia lah. Jadi nanti aku akan hantar motor kat dia. So kita tengok lah depan ni macam mana. Okay guys. Alright guys, perjalanan untuk menghantar this bad boy pada owner baru. Apabila aku try bawa balik tadi, oi, ringan dia beza gila. Nak tolak motor pun senang. Aduh, ai. Disebabkan atas kehendak seseorang. I'm sorry boy. Okay. Aku harap owner baru dapat menjaga kau dengan lebih baik. Aku memang tak ada masa, babe, nak buat motor sebab family dengan anak lagi. Okay. Aku suka motor ni sebab dia ringan tau. Dia lagi ringan daripada injection. So, sebenarnya apa yang aku suka kat motor ni, dia ringan tau. Dia lagi ringan daripada model. Dia lagi ringan daripada model injection.
itu yang pedal sebab dia nimble gila. Motor ni dia nimble, dia senang nak, sebenarnya senang nak kawal. Kalau dan dia satu lagi, dia agak rendah. Sebab tu senang, sebenarnya yang model ni lagi senang kalau nak knee down. Tapi kalau knee down pakai model apa? Kalau knee down, wui bahaya, tayar aku buang sikit tadi. Oh shit tu. Hore. Ini tidak boleh. Overall memang aku sayang gila lah motor ni. Kan? Tapi apakan daya kan. Mari kita mahala ke lokasi. Ni ha, owner baru dia. Sekejap, kita sembang dulu sekejap eh. Jadi kita sambung. So, okay guys, urusan jual beli dah settle. Okay, owner pun memang nak ambil yang untuk ni. So, selamat tinggal lah dekat kekasih lama. Jom. Owner ni pun ex-blade juga, tapi dia ambil blade. So, terima kasih lah saya jual. Itu orang panggil akad tu. So kita harapkan motor ni dalam kondisi yang terbaik lah bila dengar owner baru. So harap dia buat nice-nice punya lah kan. So jadi kita update lain. Nak dijadikan cerita, aku balik jalan kaki. Ponek takde lah. Aku balik naik Grab. Syang daripada Shah Alam dari rumah aku. Hari yang agak sedih. Tapi itulah, terpaksalah kita relakan segala benda ni. So sampai di sini je vlog aku ini. So dengan aku dah bersara pakai Nazar Blade 250R. So guys, don't forget to like, comment and subscribe my channel. Hasik Saud. Ciao guys.